lancar, alhamdulillah. Enggak ada halangan apa. Konsepnya seperti apa sih kemarin? Sunda. Baju Sunda kan udah ada kan di media semua. Bajunya Sunda begitu. Semuanya nangis. Itu gimana tuh? Suasananya seperti apa deh? Suasana haru. Semoga saat itu malaikat turun mendoakan, merestui. Itu sepertinya ya, karena semuanya nangis, kita yang lihat nangis. Semuanya keluarga terseduh-seduh melihat mereka berdua kontes kepada orang tua masing. Itu maunya pengantin, maunya kedua belah pihak, maunya hanya keluarga aja. Jadi kita patut hormati. Suasana haru yang menyertai pernikahan Syahrini dan Reino Barak tak terlepas dari fakta bahwa penyatuan cinta mereka adalah penantian panjang Syahrini selama ini. Meminta doa agar segera dipertemukan dengan pendamping hidup terbaik hampir di setiap tahun, Syahrini akhirnya dipertemukan takdir jodoh dalam waktu sangat singkat. Hanya dalam hitungan bulan, keduanya mantap melangkah ke pelaminan. Begitu pula dengan persiapan terutama gaun dan mahkota yang diakui Aisyah Rani hanya dipersiapkan dalam hitungan hari. Iya, cuma 10 hari nih. 10 hari, enggak, bikin baju tuh 10 hari. Pas ada rencana begini langsung aku telepon, bisa enggak 10 hari ini tanggal sekian? Buat lu bisa deh, gitu. Buat lu bisa deh, alhamdulillah lah semuanya. Allah jawab doa-doanya sepertinya ya. Doa mama, doa semua, doa pemirsa di rumah, doa anak-anak yatimku. Kan selalu kalau ketemu, minta didoain cepetin jodohnya. Mungkin dikabul sama Allah ya. Dan ini sangat cepat kan? Cepat banget. Ya ketika laki-lakinya sudah serius dan datang, ya berarti emang sudah Allah tentukan jodohnya seperti itu. Cepat. Cepat. Setali tiga uang dengan Aisyah Rani yang enggan berbicara gamblang tentang pernikahan Syahrini dan Reino Barak, Renaldi, desainer mahkota yang digunakan Syahrini saat menggelar dinner party, juga enggan mengungkap detail rancangannya. Renaldi mengaku baru akan menjelaskan jika Syahrini dan Reino Barak telah berbicara. Tentunya saya cuma hanya bisa minta maaf ya, bahwa saya tidak berhak untuk bercerita lebih jauh lagi, ya kan? Karena kan ya kita menghargai privasi lah, teman ya. Dia namanya Ces kan, dia seorang teman ya, maksudnya tuh juga dia bisa melakukan hal yang seperti biasa, ya kan? Dia minta privasi ya, kita kasih privasi lah ya. Nanti biarkan dia yang bercerita sendiri bersama Reino, biar mereka berdua yang bercerita panjang, ya nanti baru saya akan bercerita lagi setelah mereka, boleh ya? Tapi ikut bahagia ya? Tentu bahagia, bahagia banget. Sikap tertutup keluarga dan orang-orang yang terlibat memantik heboh di kalangan netizen. Berbagai asumsi bermunculan atas pernikahan pasangan ini. Selain cukup mengejutkan banyak orang, tak sedikit pula warganet yang pro dan kontra atas pernikahan mereka. Ada yang turut berbahagia, tapi ada pula yang justru berempati pada sosok Luna Maya, mantan kekasih Reino Barak, yang jalinan cinta mereka kandas setelah 5 tahun berpacaran. Dan saat dikonfirmasi soal ini, Aisyah Rani mengaku akan menceritakan perjalanan cinta Reino Barak dan Syahrini pada waktunya nanti. Aku akan cerita ya nanti, akan cerita ke teman-teman apa yang terjadi semuanya. Komentar miring yang mengalir di sosial media menyertai pernikahan Syahrini dan Reino Barak. Tapi Aisyah Rani mengaku tak ambil pusing dengan cibiran netizen. Apalagi ketika berbicara takdir jodoh, maka siapapun pasangan Syahrini adalah ketetapan sang ilahi. Ya alhamdulillah, disyukuri aja ya. Mau komen baik, komen buruk, dijadikan doa aja. Kita ya gak bisa menahan komen, mau bicara apa ya silakan aja, yang Allah tahu apa yang terjadi dan bagaimana prosesnya semua. Semoga menjadi doa. Kan komentar baik, baik buat kita. Komentar buruk, buruk buat kita. Kan itu akan kembali ke kita, tapi ya. Cinta terbaikku hanyalah untuk
Selain berbagai asumsi publik yang kemudian muncul di permukaan, lagu Cintaku Kandas yang dilantunkan Syahrini juga tak luput dari pembicaraan. Apalagi ketika netizen menyebut bahwa lagu itu seolah-olah sangat pas dengan apa yang dirasakan Luna Maya sekarang. Cintaku kandas. Dan sebagai pencipta lagu tersebut, Ade Govinda mengaku jika lagu Cintaku Kandas sudah ada sejak 2 tahun lalu. Lebih dari itu, makna di balik lirik lagu Cintaku Kandas disebut terinspirasi dari kisahnya sendiri. Jadi itu lagu aku bikin 2 tahun lalu. Kalau nggak salah 2 tahun lalu, aku juga buat demonya dari 2 tahun yang lalu. Tapi memang kalau ketemu Syahrini sendiri, kalau nggak salah awal tahun kemarin, 2018. Jadi kebetulan waktu itu ya Syahrini mau nyanyi, terus mau pakai laguku, akhirnya aku tawarin 2 lagu yang dipilih langsung itu gitu. Jadi kalau orang bilang itu lagu buat siapa, ada bla bla bla, itu tuh sih salah. Jadi aku tegasin lagi kalau itu lagu memang ya murni tentang aku yang bikin, dan ya cuman aku dan Tuhan yang tahu, tapi bukan tentang, bukan dari Syahrini atau apa. Ya maksudnya yang benar itu lagu pure ciptaanku, dan bukan ada requestan atau bukan ada cerita siapa, ya benar-benar cerita 2 tahun lalu yang udah aku bikin. Jadi Syahrini cuma nyanyi aja sebagai pencipta lagu Cintaku Kandas, yang mungkin 2 hari terakhir ini atau 3 hari terakhir ini banyak di media sosial, banyak banget aku yang mention juga, banyak banget yang meme-nya juga, banyak banget yang keluar, bahkan udah sampai sangat liar. Maksudnya ya video apa ditempelin lagu itu, video ya maksudnya yang sebenarnya udah bukan lagu itu sebenarnya. Memang banyak video yang begitu, yang videonya tentang Luna atau apa. Ya agak miris sih sebenarnya, maksudnya ya ngapain sih sampai dibikin begitu gitu loh. Maksudnya orang juga banyak menarik perhatian yang dari judul. Hari ini adalah saksi. Terlepas dari berbagai komentar netizen, Syahrini dan Reino Barak kini tengah menikmati masa-masa indah sebagai pengantin baru. Tapi akankah Syahrini dan Reino yang menggelar pernikahan tertutup di Jepang akan merayakan penyatuan cinta mereka di Jakarta? Belum tahu. Tanyakan nanti kepada yang bersangkutan, mereka berdua mau buat apa, kita nggak pernah tahu. Aku nggak pernah dikasih tahu juga. Syahrini, selamat menempuh hidup baru. Mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah dan juga diberikan kebahagiaan, kelancaran semuanya, rencana-rencananya juga, dan doa-doanya dikabulkan. Mudah-mudahan yang terbaik diberikan oleh Allah SWT. Hari ini adalah saksi lahirnya aku, kamu dan cinta. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini. Saya Nisha Anggun, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Hot Shots setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di SCTV, satu untuk semua. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.